Ya, ini situasi PPKM level 4. Nah, kita mau nyoba kuliner di Bakso Samrat Surabaya Barat. Tapi kita nyoba yang makannya lebih dari 20 menit. Nah, gimana kok bisa? Cek videonya. Ini Jalan Raya Kupang Indah. Jadi ini ada bakso Solo, bakso Samrat. Ini cukup terkenal. Jadi ini baksonya tuh bakso iganya mantep banget, dagingnya banyak. Ini situasi interiornya ya. Di masa PPKM ini masih sepi ya. Jadi ini masih baru beberapa hari. Kita juga bukan jam makan ini, sekitar jam 10 mungkin ya, supaya menghindari kerumunan. Ini suasana interiornya, jadi ruang tempat duduknya itu, dan kita mau nyoba makan tapi lewat dari 20 menit. Nah, gimana caranya? Ini kita lihat ya. Nah, seperti biasa ini kita ada cek suhu. Ini saya bingung cek suhunya, unik juga nih. Depan tidak bunyi, apa tidak bunyi. Di bawah juga bingung. Akhirnya di bawahnya itu cek suhunya itu sekaligus keluar hand sanitizer. Nah, ini kita langsung ditunjuki menunya, ada 6 macam. Nanti kita pesen 2 macam ya. Terus sama ini baliknya minum. Kita sih minum pesan es teh aja. Nah, ini mie-nya ada 3 macam, mie putih, mie kuning, dan kue tiaw. Nah, oke, kita langsung persiapan ya, baksonya ya. Ini mantap banget baksonya. Itu langsung satu mangkok, full gitu ya. Langsung dikasih kuah, kuahnya kaldunya tuh mantap ya, warnanya sampai kayak gitu. Kental banget kayaknya ini rasanya. Nanti kita coba ya. Oke, ini persiapan kita coba makan di mobil, jadi seperti kayak meja gitu ya, ini jadinya seperti ini. Oke, kita makan di bakso Solo lagi, tapi bakso Solo yang Samrat di Jalan Duku Kupang. Ini sebenarnya kita katanya sih bisa makan di dalam sih, sepi ya, di masa PPKM. Cuman ini kita milih di mobil, jadi kita menerapkan prokes ketat, jadi kita makan di mobil, kita akan lihat sensasinya ya. Ini kita di parkirannya Solo. Oke, ini aku pesen tadi bakso ulang apa ya? Ulang iga. Nah, ini dia bakso. Tetap ya. Kalau ini bakso isi daging. Ini gorengannya gede banget. Ini bakso isi daging. Oke, kita nyoba ya ini ya. Ini agak susah ya. Kita coba gorengannya dulu ya. Ini gorengannya. Wah, ini rasa kaldunya kerasa banget loh. Ini enak. Soalnya gorengannya kriuk, tapi kan kecemplung di kuahnya nih. Jadi enak banget. Kita coba rasa kuahnya ya.
banget. Minum, 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 minum. Liburan berikut.